Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menilai seharusnya istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mengalami cedera berat seperti patah tulang atau ringan jika tindak pemerkosaan dan penganiayaan dialami dan diduga dilakukan ajudan sang suami benar-benar terjadi. Menurut Kamarudin, keterangan putri yang mengaku diperkosa, dianiaya, serta diancam Yosua amatlah janggal. Dia menyampaikan hal itu merespon keterangan ahli psikologi forensik dalam persidangan yang menyebut keterangan Putri Chandrawati soal dugaan pemerkosaan di Magelang kredibel. Kejanggalan lain yang disorot oleh Kamarudin adalah mengenai Verdi Sambo tidak melapor kepada polisi di Magelang ketika mendapat laporan istrinya diduga mendapatkan perlakuan pemerkosaan oleh Yosua pada 7 Juli 2022 silam. Menurut Kamarudin, seharusnya Sambo membuat laporan polisi atau LP bahwa terjadi percobaan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati di Magelang saat itu. Kamarudin melanjutkan, jika hal itu dilakukan Sambo, maka LP itu akan digunakan kepolisian untuk melakukan visum terhadap Putri Chandrawati serta melakukan olah tempat perkara dan mengamankan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana itu. Menurut Kamarudin, apabila benar telah terjadi pemerkosaan, maka kemungkinan terdapat jejak cedera atau kerusakan pada kelamin putri. Kamarudin juga mempertanyakan mengapa putri yang mengaku menjadi korban pemerkosaan tetap menginap selama satu malam lagi dalam satu rumah yang sama dengan Yosua. Bahkan, Putri Chandrawati disebut rindu berbicara dengan Yosua pada 7 Juli 2022 silam atau satu hari sebelum peristiwa pembunuhan.